Terus sekarang lagi di perjalanan membeli batu pasir untuk aquascape. Aquascape nanti kita bikin desain avatar ya. Kita lagi di perjalanan untuk terus hidup nabib bosku. Jualnya kecil ini, Mas. Teman-teman, ini akarnya ya, sudah kita ambil, tinggal kita bersihkan. Nah ini teman-teman, ini akarnya, tinggal kita bersihin saja. Kalau akar itu teman-teman, dia semakin ada lekukan seperti ini, dia malah semakin bagus. Nah ini teman-teman ya, ini sudah kita kupas. Nah untuk alangkah bagusnya, setelah dikupas ini direbus. Nah tadi memang kita sudah rebus. Ini tadi kembali lah, tapi gak apa-apa. Ini seperti ini, ini bagus. Kalau ada bulu-bulu seperti ini di akar itu, ini jangan di... menolak, jangan dipotong ya. Ini bagus ini, dan ini tidak bakalan busuk ya. Oke teman, ini ya sudah ini tanknya. Nah ini fasilitasnya udah kita masukin, kemudian jangan lupa untuk memasang ini seperti ini sebelumnya ini. Nah sebelumnya kita melakukan perlakuan, kita masukkan ini ya. Oke teman-teman, setelah kita udah bikin desain dasarnya ya, setelah itu kita olin dikit-dikit. Jadi pengolahannya itu antara persambungan antara batu dengan pasir saja. Jadi dia semua. Setelah itu kita berikan pasir putihnya sebagai ganti dari air. Jadi cara berikutnya kita lem dulu dikit-dikit. Ini kenapa dilem dulu? Diberikan lem dulu agar lengket. Ini pasir putihnya. Okay.
kita rapikan ya. Oke, baru kita lem lagi. Nah, selanjutnya kita rangkai potongannya ya. Potongannya kita berikan dasarnya dulu di sini. Lalu ketahuan dasarnya. Kemudian kita langsung tempel kayunya seperti ini. Katanya. Kita rangkai di bawah, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke, kemudian kita lem dulu. Kita lem dulu sebentar untuk mengikat ya. Jadi teman-teman untuk menghemat lemnya, teman-teman manfaatkan kopi ya. Kopi dulu. Caranya seperti ini teman-teman. Baru teman-teman tekan ini. Setelah itu, baru teman-teman bersih. Nah, ini udah kuat teman-teman. Setelah itu, kita masuk ke dalam tank.
Ini teman-teman harus dilakukan dengan pelan-pelan ya. Oke, kita tambah lagi. Ya, harus serampunya. Dilakukan dengan pelan-pelan, dimana pokoknya hati-hati. Katanya dengan hati-hati. Setelah itu teman-teman selanjutnya pasang, pastikan dulu dasarnya ya, sudah masuk, kemudian tunggu dulu sampai kering ya, jangan langsung. Ini kalau memang tidak bisa, ya udah, lem aja di kacanya, nggak apa-apa. Ya, tunggu dulu sampai kering ya. Nah teman-teman, ini kenapa kita harus memakai akar. Tadi awalnya kita udah pernah mencoba tanpa memakai akar dengan kita mengaplikasikan batu bagaimana caranya untuk melayang di atas air. Tapi itu memang bagus, cuma saja itu hasilnya tidak bagus. Hasilnya tidak bagus, mungkin 1 minggu, 2 minggu itu akan rusak. Makanya biar lebih bagus pakai akar. Dan memang kalau di film-film Avatar itu juga ada akar. Nanti kita hiaskan, kita ganti dengan atau kita tambah aksesoris lainnya seperti tanaman lain. Jadi kita lilit di akar tersebut, akar kulit korek. Begitu teman-teman.
Teman-teman, jika memakai lem Alteco, lem Korea seperti ini, maka kombinasikan dengan kopi. Jadi kopinya itu ini ya, kopinya itu yang tidak bercampur gula. Jadi kenapa harus kombinasikan dengan kopi? Yang pertama keuntungannya selain mengurangi dari volume lem yang kita pakai, kemudian juga memperkeras atau mempererat lagi hubungan atau penyambungan. Begitu. Nah, teman-teman kalau mau pakai misalnya ini lem Korea, ini kan kalau kita mau masukin ke lemnya paling ke dalam itu, pakai aja pipet ya, sehingga enak untuk memasangnya seperti ini nih. Buat teman-teman perhatiin. Nah, seperti itu. Mana
kamera. Thank you.
Kita pasang, kemudian kita sekarang pekerjaannya tinggal menambah akar yang kira-kira di mana yang logis, ya, layaknya avatar yang kita akan rangkai di sini. Oke, teman-teman, kalau misalnya merangkai akarnya, jadi usahakan akar yang seperti ini. Jadi dia semakin muter-muter seperti ini, seninya semakin bagus.
ulu. Siap. Oke teman-teman, ini coba dilihat ya. Kita sudah rangkai, kita juga udah kasih akar-akarnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan daun. Ya, kita memberikan daunnya. Bukan daun, rumput ya. Pada batu-batu ini. Tapi nanti teman-teman perlu mengetahui apabila untuk pemasangan rumputnya itu jangan terlalu banyak teman-teman. Jadi secukupnya saja dan sesuai dengan selera, intinya jangan sampai di atas sini teman-teman. Oke. Ini rumputnya ya, rumput karpet. Oke, kemudian di sini kita ada lem dua. Lem Alteco dengan lem gel air. Nah, kalau memakai tanaman ini, jadi jangan teman-teman pakai lem Korea ini atau lem Alteco ini, nanti akan mati dia. Tapi kita menggunakan lem gel tanaman ini. Ini harganya Rp20.000 ke Rp25.000. Nah, sebenarnya ini juga kita bisa pakai, hanya saja khusus selain dari tanaman ini. Ya, makanya teman-teman pakai ini saja untuk tanaman karpet seperti ini akan lebih bagus. Oke, kita akan langsung saja. Nah, ini teman-teman ya, tanamannya lebat banget ya. Nah, setelah itu kita potong sesuai ukuran saja teman-teman. Nah, kita arah dulu ke sini kameranya. Nah, nanti posisi tanaman itu teman-teman di sini. Kemudian di sini. Kemudian di atas di sini, Bang. Dan di sini. Oke. Kita berikan satu persatu dulu. Nah, untuk memotongnya juga teman-teman pelan-pelan saja. Nah,
kalau ada akar seperti ini teman-teman, biarkan aja ke dalam ya. Kemudian kita buka lemnya. Oke. Kemudian kita lubangi. Kita pasang teman-teman. Ya, caranya seperti teman-teman. Lem dulu. Lemnya tipis-tipis saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Nah itu baru tancapkan. Kemudian kita pasang di sini teman-teman. Seperti tadi. Nah teman-teman, ini kalau harganya ini ya, harga tanaman ini sebesar Rp15.000. Memberikan pada titik-titiknya aja teman-teman. Lemnya sudah, langsung mainkan. Agak ditekan teman-teman ya, tapi jangan terlalu keras juga, ditekan aja sedikit-sedikit. Selanjutnya kita berikan di sini teman-teman. Nah teman-teman, ini kan ada akar nih. Nah kalau teman-teman lihat, akar itu jangan dipotong, tetapi teman-teman jadiin satu dia seperti ini. Setelah itu barulah dilem. Ya. Itu ya guys. Ditekan dikit aja, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kita pasang di atas ini teman-teman. Nah, saya lem dulu. Nah, cara pengelemannya seperti ini ya. Jadi nggak semua, cukup titik-titiknya saja. Ini kalau nggak dilem seperti ini, tanaman akan terangkat teman-teman pada saat air masuk nanti. Oke, baru kita
potong tanamannya. Sebenarnya kalau lem ini teman-teman manfaatin ya semaksimal mungkin, karena sedikit sekali kemudian harganya juga mahal ya. Ini tanaman hidup ya teman-teman, ini bukan tanaman kertas. Nah, kemudian di sini dikit aja teman-teman. Dijukur tidak pernah boleh. Nah teman-teman, ini setelah kita sudah pasang tanamannya, kemudian kita cek lagi barangkali ada yang masih belum kena lem. Cara pengecekannya seperti ini. Nah ini di sebelah ini bu. Teman-teman, ini sudah kita selesai ya pasang rumputnya. Setelah sekarang kita memasang atau memberikan air. Namun kalau kita mengisi air model seperti ini teman-teman, jangan lupa untuk memakai selalu Musa. Ini penting teman-teman. Ini teman-teman tahu akan gunanya apa. Setelah itu sudah masuk, baru kita berikan secara perlahan.
pengisian airnya di pelan-pelan saja. Usahakan airnya tepat di atas busa ini agar tidak merusak desain. Oke, air sudah kita isi ya, langsung kita angkat saja. Kemudian kita bersihin. Nah, ini teman-teman sudah kita kita bersihin ya. Setelah ini kita akan kuras seperempat ya, seperempat untuk mengeluarkan atau membuang sisa-sisa dari bahan yang tidak dipakai yang telah tercampur dengan air. Kita mengeluarkan air seperempat dari ini dengan cara kita memakai selang. Jadi kenapa kita harus memakai selang agar tidak merusak tekstur atau yang isinya yang ada di dalam. Begini teman-teman, langsung atau kalau bisa di belakang saja nggak apa-apa, dimana saja boleh.
Oke teman-teman, ini sudah setengah ya, malah lebih dari seperempat malah tadi. Nggak apa-apa. Oke cukup ini ya. Setelah itu agar lebih bagus kita bersihin lagi. Membersihnya pakai tisu juga nggak apa-apa teman-teman, nanti jangan sampai tisunya hancur. Pelan-pelan saja teman-teman, karena ini sudah finishing. Kalau salah bisa rusak. Yaitu kita tambahkan airnya lagi teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita setelah udah langsung bersihkan. Dan kita bersihkan juga, barangkali ada daun-daun. Thank you.